Nah, oke, okay. Nah, shieldnya ini mirip MCPC, coy. Ini shieldnya aku ngambil dari tekstur ASEAN Spec. Halo semua, kembali lagi dengan aku di channelnya si Zalapa. Yap, di video kali ini kita bakalan nge-showcase tekstur pack buatan saya, teman-teman, yaitu Zalopack, tapi versi keduanya, cuy. Dan di tekstur ini tuh work di MCPE versi terbaru, yaitu 1.10, dan slotnya itu mantep banget dah. Nanti aja kalian coba lihat, nah itu bloknya kayak gitu. Oke, nanti spoilerin nanti. Dan oke, kita bakalan nge-showcase-nya sekarang, cuy. Tunggu, kita bakalan ganti kamera dulu. Nah, oke. Untuk pertama ini kita lihat di langitnya, ini cube map-nya udah aku ubah ya, teman-teman. Yang dulunya itu kayak gimana aku lupa. Dan sekarang jadinya kayak gini, cuy. Lebih realistis dah. Dan ini untuk ini apa ini namanya, letter ini masih belum aku bikin, teksturnya masih bawaan dari Minecraft. Dan untuk ininya sih, kayunya sih sama seperti yang dulu, gua saya ambil dari tekstur pack Zero Diamond. Dan untuk bagian airnya ini saya ubah ya, teman-teman. Dan di sini saya nggak pakai satu resource pack doang, saya pakai dua resource pack, coy, yaitu Zalopack, Nazalopack, dan Transparent Water Pack. Nanti kalau kalian ingin download, linknya udah saya sediain di deskripsi. Nah, untuk di airnya itu, nah kayak gini, jernih itu sampai kita bisa ngeliat awan dari dalam air nih, coba. Dan juga ada partikel-partikelnya, nah itu tadi. Kayak gini, bagian airnya jernih banget. Nah, untuk dari atas nih, lumayan bagus nih buat survival. Nah, oke, untuk di blok-bloknya ini kagak ada yang aku ubah ya, teman-teman, ya mungkin beberapa doang. Ini untuk loom-nya udah aku ubah, nah teksturnya menjadi lebih smooth, coy. Nah, ini untuk grass-nya full grass, dan ini untuk apa ini nggak tahu namanya, ini untuk potion-nya juga full grass. Dan ini untuk grass yang di shovelin jadi full kayak gini, coy, mantul. Dan untuk wall-nya ini aku ngambil dari Code Craft. Dan ini untuk apa ini nggak tahu, aku lupa namanya. Untuk semua ini teksturnya sama aja ya, teman-teman. Nah, untuk scaffolding-nya juga udah aku ubah dikit. Dan sekarang kita bakalan ngelihat untuk apa itu namanya, shield-nya. Nah, mantul dah. Nah, shield-nya kayak gini. Nah, jadi smooth banget dah. Coba ini kita bakalan tepsan dulu. Ya, ini belum kita pakai ya. Nah, oke, okay. Nah, shieldnya ini mirip MCPC, coy. Ini shieldnya aku ngambil dari tekstur ASEAN Spec. Yaitu aku ngambil shieldnya itu di situ, coy. Ini smooth banget dah. Kalau kalian mau download, linknya ada di deskripsi. Dan oke, okay, kita bakal first person lagi. Nah, oke, okay. Dan tekstur ini itu ukurannya udah aku kecilin ya, teman-teman. Yang dulunya itu sekitar 20 MB lebih, karena banyak yang komen, "Bang, ukurannya gede banget." Nah, ini aku kecilin ya, teman-teman, kurang lebih di bawah 10 MB kalau nggak salah. Coba sih kalau aku lihat dulu. Nah, oke, okay, ukurannya 7 MB doang, cuy. Kalau kalian mau download, linknya udah aku sediain di deskripsi. Dan oke, okay, di sini ini ada ruangan rahasia, cuy. Nah, di sini aku udah bikin ruangannya untuk item-item yang lain, kayak diamond. Teksturnya ini gak aku ubah semua ya, teman-teman. Ini untuk elytra sama totemnya aku ubah.
yang aku bahas sih hanya itu doang ya kayaknya. Nah, oke, mungkin itu doang yang aku ubah. Tunggu, mungkin ada yang lain yang belum kita showcase. Kita lihat dulu. Nah, ini ada item baru ya teman-teman, namanya banner pattern. Ini teksturnya masih belum aku apa-apaan sama sekali ya teman-teman, masih bawaan dari Minecraft-nya sendiri. Nah, oke, kayak gitu. Dan ini blok barunya juga belum aku apa-apain. Dan so mungkin sampai di sini aja showcase kita kali ini. Kalau kalian mau download, linknya ada di deskripsi. Dan kalau kalian mau ngirim tekstur atau shaders, kirim di Instagram saya, jd@pramudia_cz. Nah, oke, see you next video and bye bye.